guys, kalian lagi apa? Jadi hari ini aku bakal berbagi cerita ke kalian. Dalam satu vlog ini waktu aku pergi ke Bandung. Ini aku perginya itu hari Senin tanggal 8 Mei ya, kalau gak salah. Tanggal 8 Mei, iya hari Senin pokoknya. Ini aku baru upload hari ini, udah mau semingguan karena proses edit. Sama aku juga ada bikin-bikin video konten di TikTok masak-masak gitu kan. Jadinya waktunya kepotong-potong gitu loh, gak sempet ngeditnya. Jadi dikit-dikit akhirnya selesai juga hari ini. Aku berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu deh, aku lupa. Nah ini aku bakal kasih tunjuk video waktu di perjalanannya dulu ya. Nanti kalau udah sampai baru aku lanjut suara aku ngoceh lagi. Sini aku udah sampai di Bandungnya. Ini udah di daerah Bandung tuh kayak suasananya tuh beda nggak sih? Kayak kelihatan adem, pohon-pohonnya banyak banget. Baru dilihat pakai mata aja kelihatannya udah adem banget ya nggak sih? Nah terus nih aku waktu ke Bandung ini mengingatkan aku sama film Dilan Masa. Soalnya jalanannya tuh mirip-mirip gitu, pinggir-pinggirnya ada pohon-pohon besar gitu kan. Oh ya, ini aku itu sampai Bandung kayak jam 12-an gitu guys. Jadi kayak pas zuhur nih, pas makan siang juga kan lapar. Jadi pertama aku mampir dulu ke rumah makan yang namanya Bumi Mitoha. Ini aku sempet searching-searching gitu di Google rumah makan di Bandung yang recommended gitu. Tadinya awalnya tuh aku pengen ke Liliwetan deh kalau nggak salah, tapi itu bukannya tuh jam 3 sore. Nggak mungkin kan aku jam 3 sore nungguin di sini, karena takut perjalanan pulangnya itu berjam-jam, bisa nyampe jam berapa aku di ke rumah aku kalau jam 3 masih di sini. Jadi aku kesini deh karena ini juga ada salah satu recommendation gitu di Google sama di TikTok aku pernah lihat, dan lumayan enak juga kayaknya tempatnya. Jadi ini kita langsung masuk aja deh. Oh ya, ini aku lupa kasih tahu juga, ini aku perginya sama siapa-siapa aja. Aku tuh pergi ke Bandung ini bareng mama aku yang pastinya, terus bareng ngajak nenek aku atau yang biasa aku panggil Mbah. Nah yang bawa mobil itu om aku, karena emang om aku tuh sering biasa bawa mobil gitu guys. Nah itu tadi kita habis pilih-pilih meja, habis itu lanjut ini ke mbak-mbaknya buat pesan menu yang mau kita pesan. Nah ini ada ikan-ikan tuh guys, masih segar. Oh ya, habis itu karena ikan deh jadinya masakannya diprosesnya dari awal gitu kan ya, dia dimasaknya langsung, jadinya agak lumayan lama kan nunggu masak. Jadinya kok jadinya mulai yang ngomongnya. Oke, jadinya kita sholat zuhur dulu karena udah waktunya zuhur, daripada nunggu lama nggak ngapa-ngapain kan. Nah pas kita udah selesai sholat, bener aja nih udah selesai makanannya, udah jadi, udah ada di meja deh, kita mau makan. Oh ya, menu yang kita pesen itu nggak banyak-banyak banget sih. Ini ada yang unik nih guys, yang aku pesen itu apa sih, ayam kuah ijo, terus tempatnya itu pakai kelapa muda atau kelapa, gak tau deh, pokoknya ayamnya tuh kayak masakan garang asem, terus kelapanya tuh katanya dibakar. Nah ini ada mesen ikan gurame bakar juga, terus ada perkedel jagung atau bakwan jagung gitu. Nah ini nasi, kita ambil nasi secukupnya aja. Nah kalau ini namanya Mutia alias aku guys. Aku mau makan karena lapar, mohon maaf banget, minum teh dulu guys, minum teh supaya tetap slay. Ini
lupa disebutin tadi, ada mesen cumi balak utak juga. Tahu gak cumi balak utak? Pokoknya dia itu cumi dimasak pakai tinta jadi hitam gitu. Nah abis nyuap ini aku kayak nyengir-nyengir gitu. Bukan karena kenapa ya, aku lagi bercanda gitu sama mama aku, gigi aku hitam gak abis makan cumi yang tadi? Eh ternyata enggak kayaknya deh. Soalnya aku cuma makan sesuap doang, emang beneran takut hitam guys. Alhamdulillah udah kenyang, udah selesai makannya. Sekarang aku lagi nunggu bayar-bayar gitu, mama aku bayar-bayar. Nah ini mau balik lagi ke mobil karena kita masih ada tujuan berikutnya ke suatu tempat. Ayo tebak kemana? Yang kemarin mantengin story IG aku pasti tahu aku kemana. Udah sampai lagi ke tujuan berikutnya yang tadi aku bilang. Kalian benar gak nih nebaknya? Pasti yang mantengin story benar ya nebaknya ke sini. Aku ke tiramisu susu. Aku mau bikin konten di sini guys, terus mau borong-borong juga. Di sini aku masuk ke tiramisu susunya. Sumpah deh, boneka-boneka gambar boneka-bonekanya tuh gemes banget sih, kayak coklat atau cookies gitu. Terus pakai blangkon, pakai baju ada Jawa, gemes banget sih pokoknya. Terus tempatnya juga estetik banget, aku suka banget ini. Tapi aku nggak sempet foto-foto guys, lupa, aku buru-buru gitu karena takut pulangnya kesorean. Ini sebelum aku borong-borong, kalian bisa ngeliat dulu aku jalan-jalan keliling tokonya, sambil kalian ngeliatin juga tokonya isinya ada apa aja. Oke. Deh, karena aku udah puas keliling-keliling tokonya, ini tempatnya benar-benar nyaman dan estetik banget. Terus karyawannya juga udah banyak ya sekarang, jadinya pelayanannya itu cepet. Ini aku mesen 10 box tiramisu chocomori, aku borong sebanyak ini karena ngiler banget woy ngeliat review-reviewnya di TikTok. Terus aku juga penasaran kan, dia namanya tuh julukannya oleh-oleh sombong. Ngeri banget gak tuh oleh-oleh sombong? Bukan akunya ya guys yang sombong, tapi ini oleh-olehnya yang sombong. Kenapa itu dibilang oleh-oleh sombong? Ternyata alasannya itu karena ini tuh cuma ada di Bandung store-nya, satu-satunya di Bandung. Terus dia ada garansi uang kembali kalau oleh-oleh sombongnya ini nggak enak. Wah, kalau udah ada jaminan kayak gitu, berani banget lah ya mereka. Dan udah pasti enak makanannya kalau jaminannya kayak gitu, sampai berani ngebalikin uang kalau makanannya nggak enak. Jadi ya udah deh, aku beli sekalian banyak aja, sekalian dibagi-bagiin juga ke saudara sama teman-teman. Bye tiramisu susu Bandung. Maaf ya aku enggak bisa lama-lama di sini. Yang penting aku udah borong banyak ya. Nanti aku mau makan kue kamu di rumah. Udah enggak sabar banget sebenarnya. Tapi kita harus menempuh perjalanan kayak tadi lagi, bahkan bisa lebih lama karena tadi berangkatnya itu alhamdulillah lancar banget perjalanan, enggak macet sama sekali. Tapi pulangnya ini aku enggak bisa menjamin bakal selancar berangkatnya tadi.
lagi guys, ini aku udah sampai rumah, udah malam banget serius. Ini aku udah mandi dan beres-beres badan, udah ganti baju, pokoknya udah bersih deh, udah nyaman, udah siap buat review ini kue. By the way, aku sampai rumah itu jam 9 malam deh kalau nggak salah. Jadi ini setelah beres-beres itu sekitar jam 10-an atau setengah 11 gitu. Jadi aku nge-review ini malam banget. Gila banget gak sih guys, ini parah banget, coklatnya kelihatan tebel banget padahal belum aku congkel ya, tapi udah kelihatan tebelnya banget. Terus ini berat, kayaknya coklatnya berat deh, ini berat di coklatnya gitu saking tebelnya. Terus dia dapat kayak milk crumble gitu, dapat 10 bungkus juga sesuai sama 10 box kuenya, jadi satu box satu gitu. Ini kayaknya bikin tambah enak deh milk crumble-nya ini, karena bikin crunchy-crunchy gitu dan menggiurkan sekali sih ini buat pecinta kue, pecinta manis, pecinta coklat. Sumpah ini enak banget, kayaknya ini jadi kue terenak yang pernah aku makan. Aku nggak tahu lagi deh, walaupun ekspresi aku lebay tapi ya udahlah bodo amat, soalnya ini enak banget, parah banget enaknya. Aku tuh sebenarnya kurang suka makanan manis guys, kurang suka dessert gitu buat cemilan, tapi kalau ini sih bisa dibicarakan baik-baik ya guys, karena enak banget. Dan dia itu cake-nya fluffy banget, empuk, gak keras sama sekali. Krimnya lumer, enak banget rasanya. Coklatnya juga melimpah banget tuh, kalian bisa lihat ya guys, aku sendok-sendokin gitu, bener-bener ngalir, melimpah banget gitu loh. Aku suka banget sih. Terus emang bener, milk crumble-nya itu bikin tambah enak, jadi ada crunchy-crunchy-nya gitu. Oh, aku ngerti, pantas aja sih dia berani ngejamin balikin uang kalau makanannya gak enak loh. Ini kuenya aja seenak ini guys. Kata aku sih ini gak bakal ada yang minta balikin uangnya sih.